Oke, dulur-dulur, sekarang saya berada di lapangan pinggir sari ya, melihat tempat DJ Bianca nanti malam akan pentas ya. Ini bersama Priwok dengan membawa 24 sub ini. Jadi satu truk ini membawa 12. Ini yang sebelah kiri, dan Lenar membawa 12 juga di sebelah kiri ya. Nah, ini. Kemarin itu yang sebelah, yang 12 ini, yang 12 ada di sebelah ini ya. Ini sekarang masih persiapan menyetel lighting buat nanti malam ya. Tapi sebelum DJ Bianca nanti malam, nanti kira-kira jam 3 akan ada Jaya Novia yang holik ya, jam 3 sore nanti ya. Ini semua masih persiapan untuk nanti malam, menyetel semua lighting semua ya. Ini situasi sementara dalam jam 2 sore ini ya. Penonton memang belum diperbolehkan untuk masuk, jadi masih sepi ya. Dan kita akan melihat ini siapa Pak Mehmet ini menyetel lampu lightingnya buat nanti malam ini. Ini nampaknya ya. Ini situasi hari ini, sore ini ya. Sebetulnya para penonton ini sudah ada di luar, tapi belum diperbolehkan masuk ya. Entah nanti diperbolehkan masuk jam berapa. Ya Pak Mehmet kae. Urung adus. Mosok Pak Mehmet kae surung adus. Bae yo. Ini ada peserta holik yang menyetorkan lagunya ya ke Mas Mehmet. Oke, ini setornya gini Mbak, ganti setaro Mas Mehmet dulu. Entah ini membawa tipe apa, ini berapa channel ini Mas Mehmet ini ya hari ini. Ini Jackson nipis-nipis ya, belum los ini, masih nipis-nipis ini. Kalau kan,
sana. Wes. Eh wes. Iku wis enek sing request DJ Pongpong iki jan ya ini iki. Enggak boleh naik panggung ya nanti. Sumber semuanya enggak boleh naik panggung. Ya ya semuanya Mas. Semuanya jangan satu boleh. Nanti diperbolehkan nanti ikut semua. Kan? Ya. Di bawah semua. Oke, bose tes-tes ke. Panggilan kepada kru yang bernama Juliet untuk dipanggil ke panggung. Terima kasih. Ah, pompong ini ya ini sang. Ini to stop then you hit the mouth. Ini to stop then you hit the kontaknya toh Mas? Kabelnya yang kau mini blut kita ya orangnya rong konek. Parlat yang Arab ya rong pano. Ki Mas Mehmet sibuk ya yang. Kurang diglo Dede. Mas Mehmet sibuk mengarahkan ya. Ya, Bos.